Papa kenapa? Pak Bos. Aduh, ya Pak. Mas, kamu kenapa? Mas. 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 Mas, kamu sakit lagi, Mas. Panggil suster, Suster. Suster. Sekarang aku telepon Papa Surya buat mengundang mereka. Pak, kamu gak ke rumah sakit? Tadinya aku mau ke rumah sakit, tapi Andin tadi chat aku, dia bilang alhamdulillah Al udah di ruang rawat, jadi Papa gak perlu nemenin lagi di ICU. Tadi juga Andin bilang, mendingan Papa istirahat aja. Makanya aku mau ke Coffee City. Pak, kalau istirahat itu artinya diem di rumah, bukannya ke Coffee City. Kenapa kamu kangen sama aku harus di rumah? Aku nggak enak aja, Ma. Udah lama nggak ke sana. Ya udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, No? Waalaikumsalam, Pak. Papa lagi sibuk nggak? Nggak sibuk. Ada apa? Gini, Pak. Aku mengundang Papa sama Mama buat buka puasa bareng nanti. Sekalian ngerayain ulang tahun aku, Pak. Astagfirullahaladzim, kamu ulang tahun hari ini, Papa lupa. Tambah ulang tahunnya, No. Mau bikin acaranya di mana? Kalau soal itu kebetulan Elsa yang ngurus, Pak. Nanti aku update lagi lokasinya di mana, aku share lo ke Papa ya. Yang penting kan aku udah ngabarin, jadi Papa bisa siap-siap nantinya. Oke, Papa Mama ntar kesana ya. Yaudah, kalau gitu itu aja, Pak, yang ingin aku sampaikan. Salam buat Mama ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dino ulang tahun, Pak. Ya, aku juga lupa. Kita diundang ke sana nanti, ya. Jangan lupa. Oke, okay. Aku berangkat dulu ya, ke Coffee City ya. Ya, hati-hati ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Papa, kok balik lagi ya? Apa jangan-jangan ada yang ketinggalan? Sa? Hei, kamu kenapa? Sayang, kenapa? Sayang? Ada apa? Takut, kenapa, nak? Elsa. Kita ngobrol di dalam ya. Ya, sih. Ayo masuk. Makasih ya, Pak. Ayo gemoy. Aduh. Makasih ya, Pak. Cus. Iya, sayang. Aku mau beli bunga buat Papa. Mau beli bunga? Aduh, kamu kenapa romantis banget sih beliin bunga buat Papa. Bentar ya. Ya. Dek, sini, Dek. Bunganya mau yang mana? Yang ini apa yang ini? Yang ini harganya berapa? 20 ribu. 20 ribu. Ih, pas banget nih segitu. Nih, ya. Makasih ya. Ya. Ini bunganya
nanti langsung dikasih ke papa ya. Oke, sekarang kita let's go masuk. Ayo, ayo, cepetan. Berapa ya? Ya. Pak Randy? Pak, maaf kalau saya menunggu. Oh ya, gimana ya Pak soal Ricky? Kebetulan banget Pak. Ini saya mau ketemuan sama om saya di Stanford Coffee. Dia mau ngebahas sesuatu yang berhubungan dengan Ricky. Oke. Boleh saya ikut mendengarkan di sana, Pak? Nanti di sana saya akan duduk di meja yang berbeda. Boleh, Pak. Ya udah kalau gitu. Silakan Bapak duluan. Nanti saya nyusul biar enggak ada yang curiga, Pak. Ya. Ada apa, sayang? Kenapa? Ceritain sama Mama. Ricky, Ma. Dia gangguin kamu lagi. Apa yang dia lakuin sama kamu, Sa? Hah? Aku tadi ketemu sama omnya Ricky. Dia kasih tahu aku kalau Ricky meninggal, Ma. Serius? Kenapa dia bisa sampai meninggal, Sa? Pokoknya setelah kita pergi, rumah Ricky itu kebakaran, Ma. Kebakaran? Kok bisa? Gimana ceritanya kebakaran? Ya mungkin di kamar Ricky kan banyak, banyak lilin. Terus Ricky kayaknya gak sempat nyelamatin dirinya karena kan dia dikasih obat sama Mama, dia pingsan Ma di kamar. Astaga, ya Allah. Ma. Terus? Ma, aku harus gimana Ma sekarang? Gimana kalau nanti ada orang tahu kalau aku ada di situ? Omnya Ricky aja juga tahu kalau aku itu ada janji sama Ricky, Ma. Aku nggak mau, Ma, kalau sampai ditangkap lagi. Aku nggak mau kalau dianggap ngebunuh orang lagi, Ma. Aku harus gimana? Elsa, kamu tenang. Kamu tenang dulu, sayang. Kamu nggak usah panik ya. Mama mau mikir dulu sebentar. Tenang, sebentar. Kata dokter nanti sore ada terapi untuk gerakin tubuh kamu ya. Ah, itu pasti Reina sama Mirna. Reina, kok dia bisa ada? Mama mau surprise, makanya Mama gak kasih tahu. Hello, udah sampai. Thank you ya. Sayang, aduh anak Mama kangen deh. Nih ada papa, sayang. Papa, aku kangen banget loh sama papa. Lihat deh, Pa. Aku bawa apa? Suka nggak bunga dari aku? Om Al bawa hadiah untuk kalian semua. Mau? Ini untuk Reina. Wah, bagus banget.
Om Al kepingin Reina itu jadi anaknya Om Al. Terus Reina punya mama ya dong. Selamat datang Om Al. Om Al? Iya dong Om Al. Soalnya papa aku kan. Reina sayang. Papa. Tidak cocok. Papa kenapa? Pak Bos. Aduh, Jafar. Mas, kamu... Mas, kamu kenapa? Mas? 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 Mas, mas kamu sakit lagi, Mas? Panggil suster, Suster! Suster! Dari ruang mana, Sus? VVIP 1. Biar saya yang cek. Sini, nak. Lanjut. Suster, papa jam sakit. Papa sakit. Nanti dipanggil dulu. Suster, please come. Papa, aku sayang papa. Suster, please come. Aduh, suster yang mana lagi? Suster. Ada apa, Bu? Sus, tolong dong, ini suami saya tiba-tiba kepalanya sakit lagi. Maaf, Ibu, tolong semuanya keluar dulu ya. Biar saya cek kondisi Pak Al. Iya, Al, please be okay. Kuat aja sebentar ya, Pak. Enggak kok, saya bukan karena kamu sayang ya. Mending kita berdoa aja ya, semoga papa baik-baik aja ya. Ya Allah, temuin papa ya. Aku mau papa sehat kayak dulu. Ya juga ya, kenapa masalah seperti itu? Kenapa begitu melihat Reina kepala Mas Al jadi sakit? Ya Allah, padahal aku berpikir Al akan sangat senang bertemu Reina. Tapi kenapa justru kondisi Al jadi seperti itu? Aduh, Pak Bos kenapa lagi ya? Bikin gue jadi pikiran dah. Sampai.